pencet tombol tembak untuk mengukur suhu selalu low dan teman-teman YouTube, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat ya. Bertemu lagi di channel ini dengan saya Wijaya, dan kembali kali ini saya akan membahas tentang masalah pada termometer. Bagaimana masalah apa yang akan kita bahas kali ini? Ikuti video sampai akhir ya teman-teman. Dalam video sebelumnya saya pernah membuat bagaimana solusi untuk termometer yang selalu menunjukkan hasil low atau high, dan linknya bisa kalian klik di sini atau nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Dan kali ini permasalahan yang lain dan masih tertera hasil low seperti ini teman-teman. Jadi begitu dipencet tombol tembak untuk mengukur suhu selalu low dan begitu langsung mati teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Karena indikator low di sini adalah karena termometer ini sudah kehabisan baterai. Jadi, teman-teman cukup ganti baterainya, buka penutupnya, kemudian teman-teman gunakan baterai yang baru teman-teman. Dan setelah diganti baterai dengan yang lebih baru, dan termometer ini sudah bisa lagi digunakan untuk mengukur suhu. Jadi termometer yang saya gunakan yaitu model CKT1501. Mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan masalah seperti ini. Jadi untuk mengatasinya cukup mudah kan. Jadi teman-teman tidak usah panik karena termometernya ternyata masih bisa digunakan. Jadi demikian video permasalahan termometer yang selalu menunjukkan low kemudian langsung mati. Mungkin video ini bisa membantu juga ditemui di termometer teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan ketik like dan tentunya subscribe bagi teman-teman yang belum. Demikian video kali ini dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.